warahmatullahi wabarakatuh. Kami Doni Dion Aksi mengucapkan selamat dan sukses untuk kegiatan lomba dai virtual tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Alka Lembang dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Ayo sama-sama kita dukung para peserta dengan cara like, comment, and subscribe. Caranya LDM spasi nama spasi komentar. Semoga acaranya mendapatkan kelancaran dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah berkah berkah berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Hadirin, masih semangat? Terima kasih. Adab mencari ilmu merupakan pokok bahasan yang akan saya sampaikan dengan seksama serta dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Telah terbentang di hadapan kita antara harapan dan tantangan. Harapannya adalah terwujudnya sebuah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan tantangannya adalah peradaban umat di akhir zaman sudah sangat mengkhawatirkan. Dari anak bau kencur sampai kakek nenek bau lubang kubur. Hobinya maghrib nonton sinetron, isya main handphone, sibuk Facebookan dibanding baca Quran. Mengaku cinta Nabi tetapi malas amalkan sunnah Nabi. Itu perilaku anak terpelajar atau kurang ajar? Perilaku hebat atau bejat? Bukan bejat lagi, tapi sungguh terlambat. Kenapa hal ini terjadi? Hal ini terjadi karena kebodohan, kemalasan, dan lemah iman. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Kita gali potensi diri di sekolah dan ma'hadul Islamiyah. Untuk apa? Agar kita memiliki ilmu pengetahuan. Kenapa kita harus mencari ilmu? Karena diperintah oleh Allah. Buktinya Quran surah Al-Alaq ayat 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Shadaqallahu al-'azim. Bacalah dengan menyebut nama Tuhan. Hal ini diperkuat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Rawahul Muslim. Carilah ilmu dari sejak lahir sampai meninggal dunia. Dari dalil di atas menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kita belajar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk mencari ilmu pengetahuan. Semuanya memiliki tujuan mulia, yakni menciptakan generasi thayyibah dan berakhlakul karimah. Hadirin rahimakumullah. Kenapa begitu pentingnya wajib belajar? Agar kita mendapatkan ilmu pengetahuan. Laisa syai'un a'azzu minal ilmi. Tak ada sesuatu yang paling mulia selain dengan ilmu. Dan segala sesuatu membutuhkan ilmu. Hadirin, ingin sukses di dunia? Hanya dengan ilmu. Ingin sukses di akhirat? Hanya dengan ilmu. Ingin sukses di dunia dan akhirat? Hanya dengan ilmu. Sesuai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi.
Adapun kunci sukses Adam belajar di antaranya. 1. Niatilah dalam belajar serta kuat akidah. Dalam arti melangkah searah kalimah tibah. La mujuda, la mabuda, la magluba, la maksuda illallah. 2. Sabar dalam arti telah mengikuti tahapan-tahapan pendidikan. Mulai dari bawah, menengah, sampai kuliah. Disertai ikhtiar dan tawakal. 3. Berkarakter rajin dan disiplin. Dalam arti santun dalam berkata serta bijak dalam bertindak. 4. Mengutamakan salat fardu berjamaah tepat waktu. 5. Taklim terhadap ilmu dan guru. Hadirin rahimakumullah. Hikmah dari memiliki ilmu adalah Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Sesuai firman Allah Quran surah Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayat semoga kita menjadi generasi hebat, taat syariat, penuh syukur nikmat, membawa berkat, penolak maksiat, bermanfaat bagi umat, selamat dunia dan akhirat. Amin. Kesimpulannya adalah kita wajib belajar disertai dengan niat dillah serta kuat akidah, sabar, berkarakter rajin dan disiplin, mengutamakan salat fardu berjamaah tepat waktu serta taklim terhadap ilmu dan guru. Demikianlah yang dapat saya sampaikan.